Pemirsa, dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73, ratusan warga menggelar pawai obor mengelilingi desa di Kecamatan Pangmengpek, Kabupaten Bandung, Kamis malam. Tidak hanya para pemuda, pemirsa, pawai obor tersebut juga dimeriahkan oleh orang tua dan anak-anak dengan sangat antusias. Berbagai macam kegiatan dilakukan sejumlah warga untuk ikut serta memeriahkan Hari Jadi Bangsa Indonesia ke-73. Seperti yang dilakukan ratusan warga di Desa Lamonsari, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung, yang menggelar pawai obor dengan mengelilingi perkampungan serta jalan desa. Tidak hanya para pemuda, orang tua dan anak-anak pun antusias memeriahkan pawai obor ini. Selain memeriahkan HUT RI ke-73, pawai obor ini untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam merebut kemerdekaan, serta memupuk jiwa nasionalis bagi para pemuda dalam mengisi kemerdekaan. Adanya pawai obor disertai dengan marching band. Harapan Bapak sendiri dengan ulang tahun Indonesia ke-73 apa ini, Pak? Lebih meriah untuk memperingati 17 Agustus. Menurut seorang warga, dirinya sangat senang mengikuti pawai obor ini karena bisa ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Senang sekali bisa diundang oleh Kelurahan Lamonsari, Kecamatan Pamengpek untuk berpartisipasi mengikuti acara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam memeriahkan HUT RI ke-73, warga berharap bangsa Indonesia lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan, terlebih kini tengah berada pada tahun politik. Rezitia Prasaja, Bandung TV.